in de beweging met ons mee. Persaingan de topper atau yang paling top terjadi antara Ajax Amsterdam dengan PSV Eindhoven. Pertandingan ini dianggap paling panas kedua di Liga Belanda setelah Der Klassieker antara Ajax menghadapi Feyenoord Rotterdam. Tapi rivalitas de topper lebih disebabkan karena peperangan ideologis dan filosofi permainan antara Ajax dengan PSV. Berawal dari filosofi Rinus Michels melalui teori total football dengan menggunakan formasi 4-3-3 yang tertanam di Ajax pada tahun 1960-an. Di tangan Michels, kesuksesan Ajax menjadikan model sepak bolanya dipuji secara luas di luar negeri sehingga mendominasi pola pikir sepak bola Belanda. Buktinya, permainan Ajax diadopsi oleh tim nasional Belanda maupun klub lain. Tapi tidak dengan PSV yang beberapa pelatihnya telah melakukan eksperimen formasi tersendiri, meskipun sama-sama mengusung sepak bola menyerang. Perbedaan PSV sendiri diprakarsai Cees Rijver selaku pelatih pada tahun 1970-an. Ketika Ajax berjaya dengan formasi 4-3-3, Rijver justru menetapkan total football di PSV dengan formasi 4-3-1-2. Hasilnya, Rijver mulai memecah dominasi Ajax di sepak bola Belanda. Kemudian, formasi yang biasa dipakai PSV sejak era Rijver diasah Gus Hiddink menjadi 4-2-3-1 pada akhir 1980-an. Perubahan yang dilakukan Hiddink lebih sukses daripada Rijver. Kesebelasan dengan jumlah gelar Eredivisie terbanyak menjadi alasan pertandingan ini sebagai laga paling top di Belanda. Perbedaan filosofi sejak zaman dulu telah menciptakan medan tempur ideologis yang semakin panas antar mereka. Masing-masing kesebelasan ini mengklaim sebagai pemilik sepak bola menyerang paling baik di Belanda. Baik Ajax maupun PSV sama-sama punya akademi sepak bola yang berkualitas. Tapi Ajax lebih besar dalam mengembangkan bakat pemain-pemainnya. Jebolan akademi bernama The Toekoms itu lebih diutamakan besar dulu bersama skuad senior sebelum dijual ke pasaran. Sementara PSV lebih gemar mencari pemain bintang dari kesebelasan lain di Liga Belanda dan kemudian dijual setelah bersinar. Selain soal tata kelola dan strategi di lapangan, dari segi masyarakat antara kedua kesebelasan ini pun sedikit bertolak belakang. Eindhoven merupakan lawan bagi Amsterdam sebagai kawasan metropolitan ibu kota Belanda. Berbeda dengan Eindhoven yang dihuni suku Brabantian, yang rata-rata mata penghasilannya adalah pertanian sejak zaman dulu. Bagi Ajax, mengalahkan PSV adalah bukti tentang superioritas mereka di Liga Belanda. Pertandingan The Toppers adalah soal pertarungan kebenaran dari sepak bola Belanda itu sendiri.